Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mas David, teman-teman. Nah, ini kali ini saya berada di Terminal Muntilan di sore hari, teman-teman. Dan kondisi sekarang kebetulan ini sedang hujan ya, teman-teman. Dan terlihat agen-agen sudah pada ramai nih, teman-teman, untuk melayani arus mudik tahun 2022. Arus balik nih, teman-teman. Di depan sana juga terlihat ada satu bus bantuan pariwisata karya jasa. Ada safari dharmaraya juga, teman-teman. Oke, teman-teman, simak terus video saya. Kita lihat kondisi terminal Muntilan di arus balik H+4 atau lebaran keempat 2022 ini. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. Andoyo seri A, teman-teman, VIP class yang jadi B2 sebagai armada tambahan. Terlihat ya, teman-teman, ada Andoyo seri SE1 dari Klaten jurusan Pulau Gebang atau Pulau Gadung ya, teman-teman. Sudah mulai diberangkatkan. H+4 ini lumayan banyak yang balik ke Jakarta lagi nih, teman-teman. Andoyo seri SE1. Dan sudah terparkir itu ada Ramayana seri E3 dan E2. Ada 3 Andoyo, 1 Safari Dharmaraya, dan satu lagi itu paling ujung ada karya jasa, itu wisata asal Jogja ya. Jadi H-4 ini lumayan ramai, teman-teman, karena sudah ada bus bantuan lagi itu. Baru datang ini Ramayana Wonosari Jogja Palembang Jambi, teman-teman, dengan bodi Infinity Trisakti. Disusul belakangnya ada seri E3 eksekutif Wonosari Tangerang, Pasar Kemis, berakhir di Pasar Kemis, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, kita jalan-jalan ya, lihat bis apa aja ini yang datang ke Terminal Muntilan. Itu ada Santoso baru datang, teman-teman. Nah, di sini ada 4 nih dari PO Ramayana. Yang Infinity ini Palembang Jambi, teman-teman. Terus ada E1, E2 dan E3. Jadi untuk Ramayana sendiri belum mengeluarkan unit tambahan ini. Dan untuk sore ini yang jalan hanya yang eksekutif ini. Ini ada Safari Dharmaraya ini baru datang. Dan langsung saja ini sepertinya, teman-teman, super eksekutifnya dari Safari Dharmaraya. Ini untuk unit Palembang Jambi, teman-teman, sudah diberangkatkan, teman-teman. Sangat ramai ini, teman-teman, kondisi di Terminal Muntilan H+4 lebaran ini. Ya, Andoyo seri E2 unit tambahan ini, armada tambahan, juga sudah mulai berangkat.
ada Safari Dharma Raya. Masih belum berangkat ini. Dan ini ada Karya Jasa. Ini unit tambahan tapi udah bagasi udah penuh nih teman-teman. Bagasi sudah penuh ini. Penumpangnya bagus ini. Santosa juga banyak penumpangnya ini teman-teman. Jurusan Jakarta. Dan ini baru jam 3 sore teman-teman. Jadi masih ada bus yang masuk ini yang akan arah ke Jakarta. Dan baru datang nih teman-teman, Gunung Harta seri M. Single glass JB3 single glass nih teman-teman. Mantap sekali ya. Dengan dengan armada baru single glass, pandangannya mantap sekali ini. Pandangan luas. Z3-nya Gunung Harta. Ada Murni Jaya teman-teman. Murni Jaya 155 sudah mulai berangkat dengan jurusan Tangerang dan sekitarnya teman-teman. Ada Handoyo seri V4 nih, Jogja Merak Serdadu. Sudah diberangkatkan teman-teman. Safari Dharma Raya OBL sudah mulai berangkat teman-teman. Ratusan. Seri E3 ke Tangerang sudah berangkat. Safari Dharma Raya. Gajah dari Temanggung sudah lepas terminal Mulia teman-teman. Santosa seri H sudah berangkat teman-teman. Dan ini mampir ke garasi yang ada di Magelang dulu. Sepertinya ini sudah mulai banyak yang berdatangan teman-teman. Jam 3 lewat 15 menit. Ada Murni Jaya teman-teman. Kota Remaja Jambi Pekanbaru sudah berangkat ya teman-teman dengan bodi Ventura double glass dari Meronda diterima. Mantap sekali teman-teman. Murni Jaya 142 teman-teman. Sepertinya minggir dulu, ini ada yang ketinggal penumpangnya teman-teman. Dan disusul di belakangnya Murni Jaya juga teman-teman. Susul Murni Jaya 199 teman-teman. VIP kelas ini teman-teman. Dia jalur Temanggung Weleri. Jadi Murni Jaya ini lewatnya jalur Weleri teman-teman. Di belakang disusul dengan seri E1 Ramayana seri E1 eksekutif kelas 26 seat jurusan ke Jakarta. Sudah berangkat teman-teman. Sampai Bayu naik kena. Ya, ini seri E2 Ramayana seri E2 eksekutif kelas jurusan ke Jogja Bogor sudah berangkat dengan rutenya langsung ke Semarang terus masuk tol Trans Jawa teman-teman.
Gunung Herta ini teman-teman, jurusan ke Jakarta sudah mulai diberangkatkan dengan bodi Jetbus 3 single glass. Mantap sekali teman-teman. Di belakang ada Putra Remaja teman-teman dengan single glass Kediri Jambi. Di ferry lama teman-teman. Unit tambahan ini, armada tambahan Karya Jasa sudah mulai berangkat teman-teman. Handoyo seri D2 Kecil Leduk sudah mulai berangkat nih teman-teman. Agramas juga baru datang nih teman-teman ke Terminal Muntilan dan masih menaikkan penumpang. Handoyo seri C2 Pulau Gebang sudah mulai berangkat juga nih teman-teman. Di susul belakangnya ada seri E Kapten Sid sudah mulai berangkat teman-teman. Handoyo seri D Wonosalam Bararaja via Temanggung sudah berangkat nih teman-teman. Disusul belakangnya dengan Agramas BM039 Tangerang juga sudah berangkat. Disusul dengan 068 jurusan ke Tangerang. Samudra Trans Polres Tangerang juga langsung berangkat ya teman-teman. Dan untuk arus balik tahun ini sepertinya tidak begitu ramai dengan tahun-tahun yang lalu ya teman-teman, karena tahun ini keberangkatan ada yang pagi dan ada yang sore, jadi terpecah ya, nggak kayak tahun yang dulu kan arah ke Jakarta atau bis-bis malam yang arah Jakarta keberangkatannya pasti sore. Baru datang nih teman-teman Putra Remaja jurusan ke Jambi dengan bodi SR2. Handoyo seri A sudah berangkat teman-teman. Pahala Kencana juga nih teman-teman, jurusan ke Merak sudah mulai diberangkatkan teman-teman. Nah, ini Murni Jaya 144 tujuan ke Bogor teman-teman sudah berangkat. Armadanya telat nih itu sepertinya teman-teman, karena kondisi jalan yang macet jadi telat sampai Terminal Muntilan. Masih ada beberapa penumpang nih teman-teman yang masih menunggu bis ya. Mungkin perjalanan dari Jogja ke Muntilan macet jadi bisnya agak terlambat nih teman-teman. Rosalia Indah ini jurusan Jakarta sudah berangkat teman-teman.
mantap sekali ini, body tentrem teman-teman. Pandawa 87 AC Milan teman-teman sudah mulai berangkat nih teman-teman. Mantap sekali armadanya teman-teman. Masih ada satu bus lagi nih teman-teman. Satu armada bus tambahan pakai bus Edi Transport dari Yogyakarta ini teman-teman. Batas AC 50 seat. Bodi Jetbus 3 HDD ini teman-teman. Nah, jam 5:30 sore ya teman-teman, ini bus terakhir dari Terminal Mundilan Edi Transport dengan tujuan Jakarta Tangerang sudah mulai diberangkatkan. Kayaknya mungkin menjadi bus terakhir dari Terminal Mundilan berangkatan sore. Terima kasih sudah menonton video dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.